Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Resep Maknyus. Di video kali ini aku mau bikin brownies panggang yang cara buatnya simple. Cuma menggunakan 4 butir telur aja. Ini browniesnya lembut, enak banget. Nah, kalau kalian pengen tahu gimana cara membuatnya, yuk langsung aja simak videonya hingga selesai. Terima kasih. Nah, langsung aja ke cara membuatnya ya. Pertama, siapkan 4 butir telur, 150 gram gula pasir, setengah sendok teh SP. Nah, untuk ketiga bahan ini akan aku mixer. Pertama, menggunakan kecepatan mixer paling rendah dulu sampai semuanya kecampur rata ya. Setelah kecampur rata, bisa dinaikkan ke kecepatan mixer yang paling tinggi. Dimixer hingga adonannya kaku kental dan berjejak putih kurang lebih selama 5-8 menit. Nah, ini setelah adonannya aku mixer kurang lebih selama 8 menit sudah kaku kental dan berjejak ya. Jika jejak yang ditinggalkan sudah tidak tenggelam. Kemudian tinggal masukkan 100 gram tepung terigu. Ini kalau diukur menggunakan sendok kurang lebih 10 sendok makan munjung tepung terigu ya. Jangan lupa untuk terigu sudah diayak terlebih dahulu. Dan masukkan juga 40 gram coklat bubuk. Nah, ini aku aduk dulu sebelum dinyalakan mixernya supaya coklat bubuk dan tepung terigunya tidak berhamburan keluar. Habis itu tinggal di mixer lagi sampai terigu dan coklat bubuknya kecampur. Kalau coklat bubuk dan terigunya udah kecampur rata dengan adonan, kemudian masukkan 100 gram margarin dan 70 gram coklat batang yang sudah aku tim terlebih dahulu ya bersama margarinnya. Ini untuk coklat batang dan margarinnya sudah dalam keadaan dingin. Nah, habis itu aku mixer kembali menggunakan kecepatan yang paling rendah sampai kecampur merata ya. Kalau udah kecampur rata seperti ini, udah nggak ada endapan margarin atau coklat batang di dasar adonan. Matikan aja mixernya, kemudian aku rapikan lagi nih menggunakan spatula. Nah, untuk tekstur adonan browniesnya seperti ini teman-teman, ini lembut banget ya. Nah, kayak gini. Nah, ini udah siap untuk dimasukkan ke dalam loyang. Untuk loyang di sini aku udah olesi menggunakan margarin dan dialasi dengan kertas roti ya. Loyang yang aku gunakan ini ukuran 18, diameternya 18 cm ya. Kemudian masukkan semua adonan browniesnya ke dalam loyang. Nah, sambil menuang adonan jangan lupa kita panaskan oven terlebih dahulu. Jadi saat browniesnya udah siap dipanggang, ovennya juga udah panas. Ini sambil diratakan ya supaya bagian sisi-sisinya itu merata. Dan aku hentakan dulu sebentar seperti ini supaya udara yang terperangkap di dasar adonan bisa keluar. Oke, habis itu langsung aja dipanggang. Ini untuk ovennya udah panas ya. Dipanggang menggunakan suhu 160 derajat Celcius dengan api atas bawah. Ini akan aku panggang selama kurang lebih 40 menit sampai browniesnya matang. Sesuaikan aja dengan oven kalian masing-masing ya. Nah, ini kita atur waktunya dan atur suhunya. Setelah kurang lebih dipanggang 40 menit, ini untuk browniesnya sudah matang. Langsung aja nih keluarkan dari dalam oven. Habis itu tinggal didinginkan ya. Setelah dingin nanti baru dikeluarkan dari dalam loyang. Kalau selai coklatnya sudah merata, tinggal ditaburi menggunakan meses coklat secukupnya. Ditabur menggunakan sendok secara merata kayak gini ya. Nah, ini bisa ditopping menggunakan meses coklat kayak gini, atau mau bisa ditopping menggunakan coklat potong juga boleh. Sesuai selera aja ya, atau mau pakai keju juga bisa.
Oke, ini kita tabur-tabur ke seluruh permukaan atas browniesnya hingga ketutup semuanya. Nah, ini dia untuk hasil browniesnya setelah aku potong-potong. Ini dipotong sesuai selera aja ya. Ini lembut banget, recommended banget sih kalau untuk teman ngemil. Ini enak teman-teman, silahkan langsung aja dicobain ya. Karena cara buatnya juga simple, nggak ribet. Oke, sekian dulu tutorial dari aku. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton videonya hingga selesai. Sampai ketemu video yang selanjutnya. Wassalamualaikum.